cadangan pengganti di belakang ini ada. Kalau untuk harga 375.000 ini mungkin bisa mewakili teman-teman yang ingin punya grinder tapi dengan budget yang terbatas, mungkin ini bisa. Kalau dibandingin dengan merek Latina, mungkin Latina 1 mungkin ini bisa dapat 4 unit. Lumayan berat juga, bebannya hampir sama dengan merek Latina. Nah, sekarang kita mau coba kalibrasi dulu. Sebelum kalibrasi, kita pasang dulu tabungnya. Ada tabung baru kayaknya. Sebenarnya harga 375 ini nggak terlalu mahal sih ya. Mungkin untuk grinder seperti ini, tipe seperti ini udah termasuk murah. Jadi untuk pencinta kopi yang memiliki budget terbatas tapi ingin punya grinder, mungkin ini salah satunya. Coba kita hidupin dulu, kita kasih kopi. Ya, sekarang kita coba dulu mau dikalibrasi. Dibuka ininya aja. Jadi kita mau kalibrasi dulu untuk mengukur tingkat kehalusan. Kita coba hidupin mesinnya. Halusannya setelah dikalibrasi. Ya udah, mungkin coba lihat dulu hasilnya. Kalau untuk menggunakan kopi Arabica dengan metode pour over atau V60 ini sudah cukup ya. Ini juga tingkat kehalusannya sudah, cuma belum masuk tahap hybrid. Oke, kita coba lagi untuk membuat espresso. Oke, kita coba dulu untuk bikin espresso. Lu bisa ya bikinnya? Bisa. Udah, coba masukin dulu, udah. Timbang ya. Iya. Yeah. Timbang. Kita lihat dulu hasilnya. Kehalusannya udah cukup di sini, udah bisa untuk dibuatkan espresso. Kalau gitu kita masukin aja ke porta filternya ya. Ya, kita masukin dulu ke porta filter. Lihat hasil dari gilingannya.
Ed, langsung masukin aja ke mesin. Kita standarnya kita pakai 24 ya. Tapi ini hasilnya, kremanya tebal ya. Kita menggunakan kopi aroma dengan robusta 75% dan arabikanya 25%. Ini cukup bagus nih hasilnya, dan gilingannya juga udah masuk untuk ukuran espresso. Jadi kalau untuk grinder Nankai dengan harga 375, saya pikir cukup murah, karena model seperti ini kompetitor-kompetitor merek ini harga di atas dari harga merek Nankai. Budget terbatas, harga murah, kualitasnya benar-benar mewah, dan ini barang cukup recommended, bisa digunakan grinder di rumahan. Semoga bermanfaat.